Persiapan audisi umum beasiswa Jarum di Gordim Pojokabaring Palembang, Jumat 11 Maret 2016 mulai ramai didatangi calon peserta audisi untuk melakukan pendaftaran. Kegiatan ini menjadi agenda rutin setiap tahunnya agar mendapatkan bibit-bibit baru yang akan berprestasi di dunia pebulu tangkisan. Tahap pertama, peserta mengisi formulir yang telah disiapkan panitia di meja depan gedung dan mendapatkan nomor antrian. Kemudian peserta menyerahkan form pendaftaran beserta syarat-syarat yang dibutuhkan, dan panitia menyediakan 6 meja pendaftaran sehingga mempercepat proses pendataan. Setelah melakukan pendataan dan mendapatkan nomor audisi, pendaftar diarahkan untuk mengambil baju beserta nomor punggung yang akan digunakan saat audisi berlangsung. Pendaftaran ulang ini hanya dilakukan satu hari saja, yaitu tanggal 11 Maret 2016 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Audisi umum beasiswa Jarum 2016 akan berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 Maret 2016 di Gordim Pojokabaring Palembang. Audisi perdana akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan panitia menghimbau agar para peserta sudah berada di tempat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Untuk para peserta yang lolos pada tahap seleksi dan mendapatkan super tiket, maka akan mengikuti ke tahap final yang akan berlangsung di Gor Jati Kudus pada tanggal 2 hingga 4 September 2016. Mega Dwi Handayani, Gusti Putu Sumertayasa, Sriwijaya TV.